Ibu, kita ada di apa di kampung supporter ya, di fan zone. Nah, ketemu prison. Orang Indonesia lagi di prison. Ketemu orang Indonesia harusnya lagi. Harusnya bisa kena bendera-bendera itu nih. Boleh perkenalkan Bu namanya, Bu? Nama saya Nur Saida. Saya berasal dari Sumbawa NTB, Kampung Labuan Alas. Sudah berapa tahun Bu kerja di Qatar? Kalau di Qatar baru 1 tahun sekarang. Oh, 1 tahun. Iya, 1 tahun. Sekarang di Piala Dunia ini Ibu kerja di apa nih? Bisa dijelaskan nggak? Di kayak restoran tapi Capria Pizza namanya, Capria Pizza. Gimana nih Bu waktu pengalamannya bekerja saat momen Piala Dunia ini? Di saat pertamanya memang ramai, kelelahan untuk melayani customer. Orang yang pesanan sampai nggak bisa menyanggup. Orang yang saking banyaknya orang gitu. Begitu ramai pengunjung datang semua, ini kamar full semua. Jadi kita customer pada ngantri. Customer pada ngantri. Customer di tempatnya lain, enggak tahu di tempat Capri Pizza asli ngantri orang. 100 porsi masih mau nambah, masih enggak cukup itu kalau 100 porsi. 100 porsi iya, ya. Pizza porsi. Lain pastanya. Pastanya. Iya, pizza 100. Pasta berapa? Pasta 100. Pasta 100. Iya, pizza 100. Itu pizzanya yang harga berapa rial Bu? Rata-rata yang dibeli? Kan ada 3 macam pizza. Ada yang klasik, terus ada Napoli pizza, ada Margherita pizza. Yang klasik itu 50 real. Oh. Napoli pizza itu 45 dan Margherita pizza itu 50 real. Itu buka dari jam berapa Bu sampai jam berapa? Dari jam 12 siang. Katanya sampai jam 2 malam. Yang itu pertamanya sampai jam 2 malam. Sadap. Jam 2 malam ya. Iya. Nah, ada pengalaman apa Bu yang di sini Bu selama berdagang gitu Bu? Nah, misalnya minta cerau cerewet kah atau? Enggak ada, alhamdulillah. Ada juga yang customer. Cuman kadang-kadang yang ada yang sama. Kadang-kadang lucunya itu mau minta pizza enggak pakai cheese. Ada yang enggak mau pakai keju, ada yang enggak mau pakai ayam, ada yang campur setengah ini, setengah itu. Oh gitu. Ya? Iya, ada yang pengin setengah ayam, ada yang pengin setengah margherita, ada yang gitu. Ada juga yang enggak mau pakai keju di atasnya, cuman adonan doang dengan saus. Unik-unik ya, Bu perbedaannya. Iya, unik-unik ya. Itunya. Lain-lain selera lah orangnya satu-satu orang. Kalau orang Indonesia pernah ketemu, Bu? Belum, baru sekarang ini dengan baru, masnya. Ya. Berarti kita terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.